Ketika banjir melanda sekarang ini di mana ramai yang terkesan dengan rumah tenggelam, perabot musnah dan macam-macam kesengsaraan lain lagi yang dihadapi, tuntutan terhadap air citra itu semakin kuat dan ia dirasakan suatu keperluan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Namun, dengan menolak tuntutan tersebut dan sepertinya ini adalah keputusan yang muktamad kerajaan, Ismail Sabri nampaknya lebih mendengar nasihat Tengku Zafrul berbanding melayan permintaan UMNO. Agaknya Ismail Sabri fikir, yang meletakkannya sebagai Perdana Menteri ialah Tengku Zafrul dan bukannya UMNO. Dalam menolak tuntutan air citra itu, Ismail Sabri berhujah, kerajaan sudah menyediakan pelbagai bantuan kewangan kepada syarikat dan individu bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat banjir.